Hai, Assalamualaikum. Ada plan untuk bercuti di Perth, Australia tahun ni? Jom saya share sikit pengalaman bercuti di Perth 5 hari 4 malam. Waktu tu bercuti dengan kawan-kawan, kita ambil trip bulan Mei. Masa tu early winter lagi. Tak perlu pakai baju sejuk, tebal-tebal sangat, lightweight coat pun cukup. Kami pilih hotel berdekatan dengan Hay Street Hotel dekat Perth City sebab kawasan situ memang dekat sangat dengan shopping center. Walking distance, semua tempat-tempat yang menarik ataupun tempat-tempat membeli cedera mata yang di Perth City pun berdekatan dengan Hay Street. Baik, bila kita datang ke Australia ni, kita nak sangat jumpa kangaroo and koala. Ada dua pilihan, boleh pergi sendiri naik bas percuma ke zoo ataupun anda boleh pergi ke taman yang khas iaitu Cavendish Wildlife Park yang mostly all tourists all around the world dia akan pergi ke taman ni. Anda boleh feed sendiri kangaroo dan jumpa koala yang sedang tidur, sedang panjat pokok, live di sana. Next, Nambung National Park. Apa yang menarik untuk kita pergi ke Nambung National Park ni adalah pembentukan formasi batu kapur ataupun local kita panggil The Pinnacle Desert. Tempat dia cantik, pasir dia kekuningan. Apa yang menariknya ada formasi batu kapur yang macam tiang, pembentukan dia unik dan ada beribu-ribu dekat sana. Jadi memang sesuai untuk OOTD, nak tangkap gambar, nak buat shoot, memang cantik. And then padang pasir yang berwarna putih, kita panggil Lachlan Sand Dunes. Dekat sini apa yang popular sangat, orang akan enjoy aktiviti sandboarding. Memang kat situ, memang kawasan dia memang unik, cantik. Okey, selepas puas melawat ke kawasan coastal area, saya memilih untuk bergerak ke kawasan yang sangat menarik, sangat unik yang dinamakan Wave Rock. Wave Rock ni 4 jam jauh daripada Perth City. Naik bas lama, bawalah bekal, snack dalam bas tu untuk makan. Okay, apa yang menarik Wave Rock ni, korang boleh jalan sepanjang. Wave Rock ni memang panjang dan korang boleh naik dekat atas dia, tangkap gambar, ambil pemandangan yang cantik sebab kawasan ni tinggi. Okay, last kali sebelum balik, korang jangan lupa pergi dan singgah ke Fremantle. Ada banyak tempat menarik, terutamanya kawasan bersejarah. Banyak war monument, banyak war museum. And then kat sana pun ada pantai. Korang nak mandi pantai boleh, nak ambil gambar boleh, macam-macam lagi lah boleh buat dekat sana. Dan antara tempat yang wajib Malaysian pasti akan pergi kat sana, Eshed Market. Dekat sini nak beli cenderahati untuk kawan-kawan, untuk family. Kat sini memang murah, harga pada harga borong. Yang peminat-peminat barangan kulit, dekat sana memang barangan kulit original dan murah. Contohnya barangan kulit kangaroo lah. Dan yang pastinya dekat Fremantle Harbour ni wajib singgah untuk makan tengah hari di Kelly's Fish Market, the legendary Kelly's Fish Market. Korang boleh enjoy fish and chip yang memang rasa dia tak samalah dekat mana-mana pun. Mesti wajib singgah. Jadi nak cerita memori bersama kami? Jom join JMT Go. Kita ke Perth tahun ni. Assalamualaikum. Bye.